drama Korea terbaru yang bercerita tentang time travel yang kembali ke masa lalu dan mengubah nasib hidupnya. Bercerita tentang seorang wanita yang bernama Kang Ji-won, dia itu nasibnya sial banget. Dia menikah dan suaminya itu semena-mena sama dia, mama mertuanya juga, dan dia juga sakit kanker stadium 4 dan harapan hidupnya itu cuma 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian dia juga menemukan kalau sahabat dia selingkuh sama suaminya. Dan ketika dia menemukan fakta itu, dia meninggal. Untungnya ketika dia membuka mata, dia kembali ke masa 10 tahun sebelumnya. Dan itulah dia berusaha untuk mengubah nasibnya itu dengan tidak menikah dengan suaminya. Drama Marry My Husband ini diadaptasi dari webtoon populer. Dan gue yakin siapapun yang suka baca webtoon dan pernah baca webtoon Marry My Husband pasti sepakat kalau ini ceritanya seru banget. Pokoknya buat kalian yang penasaran juga, langsung aja kalian tonton di Prime Video.